Oke, jumpa lagi dengan saya Kaos Hijau. Kali ini mendapatkan televisi yang terkunci atau harus memasukkan paspor. Oke, pada posisi hidup begini, nih, coba kita matikan supaya kita nanti kalau pas on tidak terkunci lagi. Kita saya matikan. Nah, kemudian kita hidupkan lagi. Nah, ini kita hidupkan lagi. Nah, masuk paspor lagi, teman. Wah, ini kalau nggak ada remote-nya kan repot. Nah, ini kita berhubung masih ada remote-nya, kita masukkan kodenya 000 4 kali. Nanti toh gambarnya ketara ini. Nah, tuh, tuh. Nah, nyalakan. Nah, ini untuk menyimpannya supaya tidak masuk ke paspor. Alah, ini gambaris. Kita masuk ke menu. Ke menu. Ya. Nah, ini kita masuk ke pengaturannya. Nah, di sini ada tanda kunci, gambar kunci di menu. Nah, ini gambarnya. Nah, ini ada kunci nih. Nah, ini yang on ini dibikin off. Ya, pakai tombol volume. Kita bawahkan dulu. Nah, angel tenan ini. Nah, kita beri ke bawah, kemudian on-nya itu di off-kan. Oke, sekarang kita matikan. Dan nanti apakah masuk paspor lagi? Ini kita pencet menu lagi. Nah, kita matikan TV-nya. Nah, kemudian kita on-kan lagi. Nah, seperti ini, kita tunggu. Ah, kan langsung membuka itu, teman. Sudah tidak masuk ke password lagi. Oke. Okay.